Niki apa nak? Jare Nabi Yakub. Niki wonten 11 lentang. Kalih serni, kalih bulan. Kok nyembah hormat teng kula, Bapak? Isih umur ora las niku. Bapak is kroso. Niki. Yusuf iki arep dilakon sing hebat iki. Yusuf aja kok ngomong-ngomongne nang dulurmu ya, engko lara ati dulurmu iku engko kono leh ngene iki. Lara ati saestu. Warung dibuat nih, ayo pan saya ini jadi apa yang ngipimu ya? Masya Allah, le nemen nih ku. Nih ku umur 12 nih, umur 12 ibu ya ini dalam somor. Akhirnya karma, epan kibi orang tegem, ngi. Kalau anak sebelum aing, tak bagaimana, rumah mengikuman, lor berdaing rasanya. Eh tengku cerna, berdengku berdengku somor. Tapi somor pun rosak, tak yang kul. Tapi kena pungutkan aja pak pelawa godaan ini pelka kapi ini pom tembel apa wa aru apa ada luar saya dari mah saat terus di nimbak nol mengalir tembel lagi sub hari ini pertolongan aja ikan tetap kau dapat tembel nol sini kok. Ah, mau berdua ini jalan ini. Orang jangka mau, orang cereng. Sudah rumah kaya siapa cerengnya? Ada gula, betul. Tuh, ini mah berdua kan macam guanteng, mencurung sampean. Masya Allah, ampun. Ini umur 12. Akhirnya Pak Ijuan, Pak Ijuan budak sahaya lebih dari kambing dan ajam. Nah, sepen. Oke, baik teman-teman ini, Kak, sebaik kerajaan. Lagi usut nih. Bertaburaki. Sahabat pasar. Ayo, sampai semalam diri ya. Ini coba. Ini kena asyik ke Nabi Yusuf. Akhirnya pagi pembesar guys ya. Ini ku petandi anak apa cacar yang tahu yang wawu sama sekali di sini. Ini petandi anak ini kak. Kucipurin lalu Yusuf nih. Ah, hari budak ya. Lah maju. Beli. Pas mesin malah tidur. Tidur ini kan di firasat. Area anak, area yang kumatana, yang kurobono, cerdas, berbijaksana, berbekal andik peranan, luar biasa ini. Sudah, jangan sampai diperanu ya, cek sampai suruh ala korek, bro, emangnya ya, pola-pola mek bisa detik pak, itu di anak akad. Nah, ini kah, akhirnya emomo tak abis, perempuan dewasa, cari umur 12, gitu. Perempuan anu, perempuan belum, mak non, lah ini kapas akhirnya jatuh cinta kan sini kata, lah ini kap, baru jatuh cinta bener nada remah malah apa yo kompasan, non, lah ini ke akhirnya sampai jadi rata. Jadi kalau diberi judul dari budak belian, artinya saya beli menjadi raja yang diterpuan, itulah Yusuf alaihissalam. Ini kan bener cerengah Zulaikha ini, Subhana man ja'ala al-muluka 'abida bi ma'siyatihim wa ja'ala al-'abida mulukan bi ta'atihim. Begitu gampang Tuhan membalik orang yang kemarin jadi raja yang dipertuan sekarang menjadi hamba sahaya yang tidak karuan seperti saya ini. Tapi kemarin yang budak belian seperti Yusuf sekarang menjadi raja yang dipertuan. Memang nasib itu memang begitu. Nah ini kah cerita na balak-balak ni kan li raf'at darajah. Jadi kenapa nyamana balak ni kan berada dua, berada saya nyamana karena dosa bilaka sahabat Aidinas dan berada karena li raf'at darajah. Tergantung enggak saya nerima. Kalau dia itu nerima sekalipun karena dosa ya ciri Allah, kan nerima. Tangan kok menyangkauan. Oh, bukan tuh pengirahan ini. Belajar mau jangan senegah. Senegah saya lapa lagi. Udah masih. Mengkong. Kok orang udah nabi di kruwa filin tak wambun kok. Mati saya cepat saya menurut kok ya. So, kau tak baju. Anu, pulangnya karena nabi di kruwa filin. Dia pulang. Mana di kruwa filin. Nah, saya bersalah, besar. Dan ini kak orang tak nerima ini kenyamanan. Nelayan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wong Islam itu sembarang obai kagena. Nek dewek itu go melarat di pondok untung, kok sabar nerima rumah sani? Nek iki pancen karena awak sing salah.
lan utawa Allah arep maring jubo aku kuat apa ora, nek kuat aku iki diparingi munggah derajat, tapi nek umpamane wong Islam mau oleh untung, oleh kesenangan, ora takabur, tapi yahmadullah mujinan Allah balena kabe Allah semaring jubo aku. Aku punya misalnya kota ambil pedagang liane. Saya pedagang, itu pedagang. Saya modalnya sama, itu modalnya sama. Kenapa saya kok yang sukses? Kok saya yang kaya? Bukan karena saya. Kalau karena saya, dia tentunya juga sukses. Dia juga kaya. Jadi bodohnya padat. Sekolahnya padat. Cakangnya padat. Kalau tak boleh, saya genteng pasar padat. Mari. Kenapa mah saya? Sesuatu, situ, apa tidak? Itu nyata bukan karena sayanya, tapi karena Allah yang menjadikan. Namun aromasa begitu, lalu alhamdulillah semua puji lillah, kembalikan bukan alhamdulillah, bukan begitu. Segala puji karena saya cakang, metaging cakang saya mana bisa. Loh, jangan begitu. Ini kan mohon be'an kejaring Islam sudah iya, mohon be'an capok palang pas ngaromangsani sabtu maknana. Mohon be'an rontong pas sekornya mana, dan ya sabar syukur. Ada pada yang sahainah. Sabar nyaman, lah ini keperanan sabar di syukur ini telah dimainkan oleh semua nabi. Tidak ada nabi yang tidak dicoba dengan dua ini. Sabar, syukur, sabar. Sampai judul ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nalekalah, sujud kanjeng Nabi, sampai abu sih gila. Sampai diarahnya di Nyai Aisyah harus mati. Ya Allah, pun susah. Cinta ini malah aku dah tahu pemelukus mati dijubit di nangis nangis di Aisyah. Saking tak kuat itu jual tolak. Jadi mas betul tak? Nek orang terbeli mas, tapi nek kaji nanti betul mas. Ya Rasulullah, abang nelayan ini gubun, jarang ini mati. Saking sulitnya oleh sujud. Jadi sampai boleh ni kalau sekolah. Pun ia jauh-jauh, ia jauh ke kanjeng Nabi. Alhamdulillah, jangan saya nyanyi Aisyah. Tak kok bela mati. Mohon mati kok terkirat jauh. Waduh kok dia. Jadi janda muda, neneka. Barang pun atau oleh. Asal robasan. Buh, kenal sampean lu, Gusti. Oh, sampean lu nabi lu kok. Kok isi oleh ini dada, kok oleh ngoyong-ngoyong gitu loh. Padahal sampean lu gak gitu-gitu-gitu, sih, gue kabeh. Kurang lopes sampean, suarga isi jamin. Lu kok lopes sih? Kau sujud kok padahal lu wakil dosa dia. Gue juga nih nabi. Afala aku no abdan syakura? Lu jawabin. Apa saya gak boleh jadi seorang hamba yang berterima kasih kepada Allah? Jadi dasarnya kanjeng Nabi ibadah itu bukan karena takut masuk neraka, atau karena ingin masuk surga, atau karena ingin disepura dosane mboten, tapi ingin menyatakan rasa terima kasihnya kepada Allah. Syukur itu namanya. Ya. Begitu hebat syukur itu sampai menjadi judul daripada ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga syukur itu pula lah yang menjadi judulnya raja di Raja Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam. Hada min fadli rabbi. Dia berani asykur am akfur. Barang gusto tu kir binatang kewan sampai manuk sampai iwak jadi rakyat yang kena diperintah. Nyeluk iwak isa sewaktu waktu Nabi Sulaiman. Kok iwak angin dikeluk angin ini aku harap lu mau diluk ayo terang disiduk ngawang diternok. Ini ku tengkuran ini ku diterangkan-terangkan. Barang mustadu yang semua yang dur pangkatnya. Sembarang sampai bisa ngeriwak ini gulungnya semut. Jadi ini saya jalan. Akhirnya Nabi Sulaiman. Walana, yang cokok-cokok sama Sulaiman. Yang di tentara naro-naro betul. Gulungnya tak. Nabi Sulaiman ngejinya gila. Ya komandan. Nanti ngabar ke bapak. Begitu hebatnya kerajaan. Apa yang dia katakan? Semua ini min fadli rabbi. Ini kemurahan Tuhan yang diberikan saya. Saya sendiri tidak berbuat apa-apa. Saya diuji. Saya diuji asykuru am akfur. Apakah saya ini syukur atau enggak? Itu tak maksudnya Tuhan membuat saya begini. Karena itu pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam setelah mencapai puncak urat, semua negeri tangga mengenal Yusuf sebagai menteri perekonomian yang negerinya Mesir itu bisa mengirim bantuan manan ke kanan kiri waktu paceklik.
sampai tidak ada yang tidak dengar namanya Yusuf, Yusuf, atau menurut bahasa Eropa Yosef, Yosef. Waktu itu apa doanya dia? Rabbi, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Setelah mencapai puncak kebesaran, Nabi Yusuf itu sadar, ini semua hanya permainan saja, bukan ini tujuan hidup, bukan, bukan. Engkau telah memberi aku kekuasaan kerajaan ini, malah bukan saja raja, tapi juga saya diangkat menjadi nabi yang mengerti takwilnya, mimpi-mimpi, segala macam mimpi. Lahir bahir ada di tangan saya, kekuasaan bahir di tangan saya. Memang kuasa Nabi Yusuf. Kekuasaan batin secara rohani, saya adalah nabi. Ini kemuliaan dan kemuliaan semua ini, fatiras samawati wal ardh, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, anta wali, engkaulah yang mengatur saya, yang memberi kekuasaan saya, yang noto mimpin saya fid dunya wal akhirah. Terus apa saya bentak Nabi Yusuf? Setelah itu tidak ada yang diminta. Bukan saya yang jadi raja terus-terusan, enggak, raja ini akan habis, akan habis. Apakah kemuliaan duniawi ini? Tidak, tidak. Ini semua hanya percobaan, ini rakon hanya untuk apakah saya ini sabar syukur atau enggak. Yang saya minta justru geletek mawon. Kenapa? Bukan minta dipatungkan untuk dijadikan monumen nasional atau ditulis namanya dalam sejarah nasional sebagai pahlawan, sebagai raja yang paling berhasil. Bukan, bukan. Tapi yang diminta dua, tawaffani muslimah. Kalau saya dicabut, cabutlah saya sebagai orang Islam, orang yang pasrah kepada Engkau ya Allah. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan saya dengan mbah-mbah saya. Kalau kepingin dikumpul, no, kalau mbah kulon Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kalau kepingin, kalau buatin kepingin nikis dari ini semua permainan sementara aja. Nah, inilah judulnya raja-raja, nabi-nabi yang mempunyai diangkat menjadi raja. Nah, mulanya kalau Rawus Dayo, kalau cekak ringkese, ya, gandeng kali tujuan hidup, perangan uang nikuan tentu. Apakah dia lebih banyak bertitik berat kepada ilahi abidu ini? Nah, ini dipongso aulia-aulia, nabi-nabi, ya, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak jadi ratu, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya cuma kesabaran tok. Niki ibadah tok Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mantune Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu akhirnya baru ngewetur sing elek wau ni tok, ya. Dan akhirnya terus dirabi. Cuk rabi aku. Sampean kok kira ngino. Boten, boten. Wah, akhirnya terus ditungak Nabi Nabi Yusuf. Ya Allah, niki Zulaikha. Kira ini, ya. Kira-kira ini pas dibolok kebesar nih yang mbak ini. Justru pada waktu dia sudah rusak mukanya, sudah pulang beli yang tok, dia melarat, justru Nabi Yusuf jatuh cinta. Bahkan aneh ini, Ki. Jadi ini, akhirnya dungo. Ya Allah, terserah penjenengan, pulang tadi kawin kali Zulaikha. Sakhal waras, ayu li ayu di bangkap ini. Coba ini, keanehan Nabi Yusuf, Masya Allah, ben. Sampai akhirnya, nalikat petuk, ben. Kemantai nanya, ini panjang sih, ting-ting kasihan. Akhirnya dia anak telu, lanang luru, sisi-sisi, wetak jenisnya Rohmah. Rohmah ini ke akhirnya dikawin nakali Nabi Ayub alaihissalam. Ini mantunya Nabi Yusuf ini. Nah, ini Nabi Ayub khusus ibadah tok. Tapi ini sudah di khalifah illa li'abudun. Terus mau inni ja'ilin fil ardi khalifah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman pegang pemerintahan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapai ini kanjeng Nabi. Ya illa li'abudun kanjeng Nabi. Ya khalifah kanjeng Nabi. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil. Gitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu dilakoni persis, tak kurang tak luwes coba kehebatan kanjeng Nabi. Tapi nek liyane niku ada yang titik beratnya ke khalifah. Nabi Musa niku khalifah.
Nabi Sulaiman khalifah, nih. Terus Nabi Yusuf khalifah, nih. Tapi Nabi Ayub ilal ya'budun, nih. Nabi-nabi lialian ini ku onten titik beratnya. Kula sampean kanten ngrayai, nggih. Kepile kok dilakoni telok nek kepecukna ora nek kepilakoni kepi. Nomor 1 ilal ya'budun, nomor 2 iki dadi khalifah, nomor 3 nerima bala coba di Allah. Coba beda ini ke titik beratnya. Titik beratnya kenapa? Ki saya menonjol lah. Seperti aulia-aulia itu ilal ya'budun. Bodo saya bekerja, bodo pemerintahan. Saya dalam ngurus masyarakat. Ini khalifah titik beratnya. Bodo boleh tak titik khalifah, tak ngatur macam apa. Ibadah yang kecil sekin. Cuma tiba ini kena kepala. Balak, dok. Tak oleh si soki, pelengen sampai ulubit. Tak oleh si melarat, sampai koros, sampai asrah. Si tak kes-makes. Nih. Dan ini mengerti ya, sampean niku ngelakoni tujuan urip. Ora kalah karo illa ya'budun. Ora kalah karo inni ja'il fil ardi khalifah. Nek sampean niku liat diliakum ayyukum ahsanu amala berhasil, pangkatmu juga besar. Kor ngeneng salah setong telok nikah. Ada telok nikah mesti lakoni nikah. Bih, ibadah, enci. Ngator apa, enci. Paling punten ngator bihinena. Ini paling penting di ketahuan. Nomor telo ia beliau ni, ia beliau kum ayukum asalamualaikum malam. Balak ni kemesti terima. Nah ini kedekik saya terangkan kibik mau jadi nerima ngadu ke balak ni kah? Setong sobar, setong syukur. Bisa enggak mengendalikan dua sayap ini? Disitulah maksud kita hidup itu berhasil, insya Allah. Pernikah kimen keterangan kaula. Muka-muka mendengar bekta boleh bisa sempung ya. Langkong kurang lebih nak kau lenyon aku ni panapun ten datang penyelidikan saya. Astagfirullah.